meresahkan warga Kota Bogor, terlebih bahwa aksi kekerasan ini menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama adalah kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 November sekitar jam 5 pagi, yaitu TKP-nya di daerah Kelurahan Babakan yang menjadi korban meninggal dua dunia adalah Bapak Yasin. Ini adalah pengemudi taksi Bluebird. Dia meninggal dunia karena luka senjata tajam pada bagian paha. Kemudian tersangka mengambil handphone milik korban dan tersangka telah berhasil ditangkap atas nama Renaldi dan satu lagi DPO. Itu tanggal 6 November. Tidak berselang lama, kemudian terjadi kejadian yang kedua. Pada tanggal 11 November, itu terhadap anak pemilik warung bensin eceran umur 15 tahun. Itu atas nama korban Muhammad Haikal, 15 tahun, itu sama, itu kena sabetan atau tajam pada bagian pinggang dengan tersangka atas nama tiga orang. Yang pertama namanya Ray, kemudian kedua Gacun, kemudian yang ketiga kemudian Muhammad Haikal. Salah satu masih di bawah umur. Kami menerapkan kepada pasal 365 KUHP ataupun pencurian kekerasan dan ancaman 15 tahun.